Hi guys, welcome to our channel. Ouch. Selamat datang guys di channel kami, channel perdana kami. So hari ini perkenalkan sebelumnya, nama aku Gama dan ini adalah Baby Cloud, anak aku yang pertama, umurnya jalan 16 bulan ya. So hari ini guys kita pengen banget buat video masak-masak nih ceritanya nih. Jadi beberapa minggu yang lalu aku melihat orang melihat orang makan siomay, enak banget, dan aku pengen banget buat siomay, makan siomay hangat-hangat dengan saus kacang ya kan. Nah kebetulan, oh ya aku lupa ngasih tahu ya, aku tuh tinggal di Kanada guys, makanya aku di sini jarang banget makan masakan Indonesia. Nah kebetulan karena aku kemarin ngeliat bahan utama buat buat apa namanya siomay itu kan ikan ya, jadi kebetulan aku masih ada ikan sisa waktu itu 1,5 kilo, jadi aku rencananya mau buat siomay hari ini, dan kenapa tidak aku videoin. Sebenarnya aku tuh pengen nge-youtube udah lama guys, cuman karena ya itu dia, malu, kurang percaya diri, terus nggak tahu mau ngontenin apa ya kan. Are you sleepy? Abi ya dia mau tidur. Jadi aduh, kita langsung aja ya, kita ke dapur, kita langsung masak-masak. Oke okay? Ngapa sayang mau bobo? Iya mau bobo. Sepertinya aku harus tidurin anak ini dulu, karena kalau tidak itu dapur bakalan hancur berantakan pecah, dan dia akan teriak. Seperti apa teriakan Anda? Oke okay guys, jadi karena ini lagi ngantuk aku tidurin ini, sebentar lagi ada tidurin dia dulu supaya lebih aman. Sehabis ini kita lanjut lagi. Oke okay guys, see you. Hi guys, I'm back. Akhirnya si baby cloud-nya udah bobo. Nah sekarang aku mau nunjukin kalian bahan-bahan yang udah aku siapin tadi. Kayak kacang, aku udah goreng kacangnya ya. Jadi di sini ada beberapa bahan yang sebenarnya kebanyakan orang itu masak pakai itu, tapi aku nggak ada gitu loh guys. Ini aku tunjukin ya guys. So guys, ini dia bahan-bahannya. Aku udah ada kacang goreng. Tadi udah aku goreng sama bawang merah sama bawang putih. Terus ada tahu. Terus ada ikan yang udah aku blender. Terus tuh yang hijau, yang ini itu daun bawang. Terus ini zucchini. Sebenarnya dia nggak suruh pakai zucchini, dia suruh pakai apa ya, labu gitu. Katanya sih supaya dagingnya tuh lembut, tapi tidak keras, tapi tidak terlalu lembek gitu loh. Terus ikannya guys, ikannya ini udah aku blender tadi, udah aku masukin air dikit. Terus di sini ada tepung tapioka, terus ada lada hitam, air es, garam sama bumbu-bumbu yang lain nanti bakal aku campur ya guys. Oke guys, jadi di sini bahan-bahannya semua dicampur aja ya. Aku mau kasih sedikit garam. Aku disclaimer ya guys, aku di sini bukan ngasih, aduh siapakah itu? Aku di sini sebenarnya bukan mau ngasih tunjuk kalian cara memasak yang baik dan benar, enggak. Jadi aku di sini karena kurang kerjaan aja, karena kurang kerjaan, jadi kita mau masak-masak buat video YouTube. Siapakah itu? Aduh guys. Ya guys, ini kalau lagi masak suami guys lagi kerja. Apalagi ya, oh ya kita bakal masukin yang namanya kaldu. Aku di sini guys ngasal aja ya guys, asal ngawur kidul, kasih gula nggak ya, kasih kali ya dikit.
terus biar gurih kali. Terus apa lagi ya? Oh ya, aduk-aduk. Oh ya, ikannya biasanya sih kalau mereka pakainya kan ikan tenggiri ya. Tapi karena berhubung aku nggak ada ikan tenggiri, aku adanya tuh ikan basa. Ikan basa itu kalau kemarin aku Google sih artinya ikan putin. Ikan putin, patin ya, patin, patin kalau nggak salah. Nah itu aku pakai ikan basa karena dia warnanya putih. Nggak tahu itu bakal berhasil atau enggak. Gimana sih nih? Coba harus dibungkus ini sepadat mungkin seperti ini. Nah lo kan tumpah-tumpah kayak gini, aku kesel banget deh kalau ini. Oke, kita taruh dulu ya guys, kita taruh. Aku nggak pakai takaran ya guys, aku suka-suka aja. Masukin 3, 4, 5, 6. Hey, monyong. 6 sendok makan. Terus katanya sih disuruh pakai es guys. Jadi esnya kita taruh. Aku gak bakal masukin banyak-banyak dulu ya. Nah loh, kita aduk ke spatula. Kelihatan gak sih? Kelihatan dong. Oke. Tadi 3 sendok ya guys. Oke, kita masukin lagi guys. Ini 400 gram sih. Aku pakai kayak ini 200 gram deh aku masukin. Nah, kita aduk-aduk lagi sampai rata. Nah, guys, ini udah aku campur ya. Udah campur rata tadi. Akhirnya aku campur aku tambahin tepung lagi. Sampai dia agak padat gitu. Disclaimer sekali lagi guys, ini aku masak buat diriku sendiri, buat perutku sendiri, dan aku di sini bukan ngajarin kalian cara memasak yang baik dan benar. Aku hanya sekali lagi kurang kerjaan, pengen makan siomay, terus nggak tahu mau beli di mana, terpaksa buat sendiri, dan bahan-bahannya juga kurang lengkap. Karena aku nggak punya yang namanya daun jeruk, karena mereka pakai daun jeruk ya guys, daun jeruk itu kan enak ya, wangi gitu loh. Tapi nggak ada, soalnya kemarin aku pergi ke Asian store gitu, udah 2 minggu aku kesana pulang balik, tapi mereka nggak pernah ada. Jadi sudahlah, karena kita kepengen ya kan. Oh ya, di sini aku juga udah siapin pengukus ya, so aku mau taruh ini dulu. Apa namanya nih? Cahu. Gimana sih? Ini iniin kali ya. Oke. Diginiin. Terus diratain ke seluruh tubuhnya si tahu, biar dia lengket ya kan. Ini kali ya. Aduh, kamu lengket dong sayang. Ini kali ya.
udah kita iniin aja sampai habis. Terus ini gimana sih caranya guys biar lengket? Kita itu nggak boleh pelit ya kalau untuk makan sendiri. Makan sendiri udah mau jatuh dia. Jadi ini dipakai tangan aja kali ya. Monyet kenapa jadi lapar? Oke, terus kayaknya pakai tangan lebih gampang deh. Jadi ngebalurinnya itu bisa ini, bisa rata sampai ke dinding-dindingnya gitu guys. Kayak gini ya guys ya. Hah, kelihatan gak sih? Jadi ini kan bisa dioles. Kan cantik. Cantik kan guys? Cantik lah. Masa enggak? Aku teriak-teriak kayak gini, ntar baby cloud-nya bangun lagi. Mudah-mudahan dia tidur. Ini jam berapa? Dia tidur siang sekarang guys. Jadi di sini siang. Jadi kalau di tempat di Indonesia sekarang perbedaan jamnya itu sekitar 11 jam. Jadi sekarang ini kan sore ya, hampir jam 4. Berarti di sana, sini sekarang jam 3 lewat 46 sore. Berarti di sana sekitar jam 3, berarti 2 lewat 46 pagi. Jadi ketika aku lagi buat ini guys, kalian itu lagi mimpi indah. Kalian udah sampai kemana-mana deh pokoknya. Sudah mimpi. Mungkin ada yang lagi mimpi buruk. Ada yang mimpi lagi indah. Ada yang mimpi lagi indah. Maksudnya apa itu guys? Ada yang mimpi lagi indah. Mungkin ada yang mimpi indah, ada yang mimpi. Aku butuh tisu. Ya kan? Nah, sekarang ini karena udah panas, kita masukin ke pengukus. Hot one. Two. Three. And four. And five. And that's it. Tutup dulu lagi guys. Kita lanjutin sambil ngobrol-ngobrol ya kan. So guys, aku tinggal di Kanada ini udah hampir 4 tahun. Nanti bulan 6 udah 4 tahun deh. Aku di sini ikut suami guys. Jadi aku nikah waktu itu nggak lama kemudian langsung kesini pindah ikut suami. Dan ya sampai sekarang. Jadi aku belum ada ini ya guys ya. Aku belum pulang ke Indonesia. Aku belum jumpa sama orang tua aku lagi. Udah hampir 4 tahun. Dan keluarga aku juga belum ada yang lihat si kecil. Itu dia lah guys. Ternyata buat siomay ribet juga ya. Aku tuh paling kesel masak kalau yang jorok-jorokan gitu guys. Kayak gini. Maksudnya jorok-jorokan itu kayak tangan kotor-kotor gitu loh. Lengket kiri, lengket kanan. Kenapa jadi kerebus ya? Kayaknya airnya kebanyakan guys. Airnya kebanyakan, aku taruh di ininya, di apa namanya, kebanyakan ditaruh di pengukusan. Jadinya dia mendidih. Dia naik-naik gitu. Kayaknya aku kecilin deh. Dia mendidih, airnya naik-naik. Jadi kesannya ini kukus sekaligus merebus.
bungkus ya guys ya. Aduh, ternyata buat YouTube itu susah. Susah. Ah, aduh jatuh. Ini tinggal berapa lagi sih? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Apa lagi guys? Kayaknya kita gak bisa kukus banyak-banyak. Ya guys, so, jadi aku ada rencana mau pulang ke Indonesia. Rencana terus, tapi gak jadi-jadi ya kan. Oops. Aku tuh cuti guys, jadi hamil. Aku hamil si kecil ini. Aku ambil cuti sekitar 1,5 tahun guys. Nah, aku bakal masuk kerja lagi itu bulan 6. Nah, sekarang kan udah bulan 3 ya. Udah mau masuk ini bulan 6. Nah, kebetulan suami aku sih sebenarnya suruh aku berangkat sendiri. Tapi aku gak mau. Aku tuh maunya sama suami aku guys. Soalnya aku takut di jalan nanti ribet gitu loh. Aku nonton sih video YouTube kayak warga negara Indonesia gitu kan, yang nikah juga sama orang luar, terus balik ke Indonesia sendiri, bawa anak, ada yang bawa dua, ada yang bawa tiga lah. Terus mereka itu kuat-kuat guys. Aku gak berani. Aku takut ini. Kayaknya aku tuh apa ya, takutnya nanti kenapa-kenapa gitu loh. Aku gak, pokoknya takut deh intinya. Gak ini, pengennya sama suami. Tapi suami aku kerja, jadi seandainya ini pun ya gak tau lah, God willing ya. Kalau ada rezekinya nanti, ada rezekinya nanti mungkin kita bakal balik bareng-bareng. Aduh, ini dikukusnya berapa lama ya? Sampai matang aja kali ya. Ribet. Ah udah. Siomay itu kan sebenarnya harganya kalau dijual rasanya nggak mahal-mahal banget ya. Tapi kalau aku melihat cara ngerjainnya seribet ini atau memang akunya yang kurang terampil gitu guys. Duh, aku udah gak sabaran mau makan. Jadi nanti nih guys, sisanya aku bakal jadiin siomaynya ya. Tapi aku gak bakal taruh di ininya guys. Aku gak bakalan pakai apa sih namanya itu, kayak wrappernya gitu, yang kulit pangsit ya. Tahu dah namanya apa. Nah itu kan biasa kan ditaruh di situ tuh. Aku nggak pakai itu, jadi nanti aku buat bulat-bulat aja kayak bakso gitu. Ini yang terakhir guys. Jadi aku lanjutin ini dulu ya guys, daripada kalian dengerin aku ngoceh nggak jelas. Jadi aku siapin ini dulu. Nanti habis itu baru kita balik lagi guys. Oke guys. Hai guys, kembali lagi bersama saya. Aduh guys, sorry banget tadi proses masaknya. Aku gak sempat nge-shoot, soalnya baby cloud keburu udah bangun. Terus dia nangis, terus tadi dia minta dimanja-manja gitu guys. Makanya aku gak sempat nge-videoin. Kamu kenapa?
So kita sekarang lagi di meja makan guys, ini supper time. Udah jam berapa ya? Aduh. Jadi ini aku mau nunjukin. Aduh guys. So ini tadi guys, makanannya. Cody. Lucu banget guys. Jadi aku ngasih tahu kalian ya guys ya. Kita taruh lagi kameranya guys. Aduh, maklumlah YouTuber amatiran. Ini siomay ini tidak patut ditiru. Karena apa? Aduh, sayang, mau kemana? Karena ini tidak seperti siomay yang aku sering makan waktu aku di Indonesia. Tapi aku udah tidak buat kacangnya. Kacangnya ini yang bikin rasanya semakin nikmat. Jadi kita makan ya guys ya. Aku udah taro ini. Apa sayang? Aduh, si tuyul kecil ini. Ribet kalau mau YouTube bawa anak. Kita mau mukbang ini, Dek. Nah. Kita taruh kacangnya, guys. Is it okay? Ya. Yeah. Okay, guys, kita taruh kacangnya banyak. No, 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 it's hot. Terus do you want ginger ale? Please. Aduh. Adik Cody. Oh my god. Kalau dia jangan gitu, Dek. Oke. Aduh guys, ribet guys bawa anak ke YouTube. Aku enggak tahu lagi mana kabarnya. Ibu-ibu yang nge-YouTube sambil bawa anak ya. Apalagi anaknya seperti ini nih yang enggak mau diem kayak octopus. Octopus. Aduh, Dek. Jadi guys, ini dia makanan aku. Yummy. Walaupun tidak sempurna guys, tapi dinikmati saja karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Ah. Adik mau ini? Adik kenapa sih? Sepertinya dia mau ngambil sendok. Yummy. Yummy. Aku kasih dia ini aja deh. Aku kasih dia tahu. Enak. Enak sayang. Jadi guys, siomaynya ini gagal kalau aku bilang ya guys. Kayaknya aku terlalu banyak ngerok. Ini deh, tepung. Jadi dia terlalu kenyal gitu. Dia ngelawan, alias kurang ajar. Gak mau dengerin perintah. Tapi lihat guys, anak aku. Itu semua pakaian hancur di sana guys. Gak ada yang beres. Ini kerjaan si Claude. Adek mau ngapain? Mau naik ke atas? Say up. Up, mami, up. Si Claudi gak bisa diam. Naik turun. Adek tuh harus berpendirian tetap, Dek. Mau duduk apa mau turun? Hah, sekarang mau turun lagi. Nggak ngerti aku guys.
You don't eat the bread? Jadi kan suami aku di sebelah, tapi gak mau di shoot. Soalnya, itu kayaknya ini kameranya miring ya. Tau deh. Aku ngerasa guys, kameranya miring guys. Kalau miring, harap maklum ya guys. Soalnya, aku lupa sesuatu. I forgot something. Boiled egg. Kayaknya ada yang kurang. No blood. Makanya aku lupa, kayak ada yang kurang. Jadi makannya gak seru guys. Apa sayang? Mami aku di samping makan. Apa itu namanya? Ground beef sama telur di iniin, di warik. Baik ya. Dia gak mau makan ini kan soalnya kenyal. What nuts? The nuts. This one? Oh. Yeah. That's not a big one. Yeah? Oh, yeah. That's what makes you fall down. You that stuff is... Why? All salt. That's fun. Come on, milk. Milk up, give me it. Banyak yang kurang. Ini, mau... cabe guys, bon cabe. Ini guys namanya romaine lettuce. Aku ini anak kayak ini, kayak apa, gurita. Gak bisa diam. You want some? Aduh. Aku udah taruh ini lagi. Oh iya. Ini aja kali ya. Tunggu sayang. Aku ambil satu yang enggak. Si baby cloth-nya mau. Yummy. This is really good. Eat it. Ada yang suka kacangnya ya? Yay. You like it? Yummy. Yummy. Mm.
Ini guys namanya bukan siomay. Tapi siontoloyo. Asli kayak berasa makan ini. Makan apa ya? Makan. You want this? Thank you. You're welcome. Aku sebenarnya kenyang, guys. Kenyang, kan? Ini. Kenapa? Yummy. Aduh, kenyang banget. Ini mau lagi? Yummy. Aduh guys, aku kangen banget sebenarnya sama masakan Indonesia. Aduh guys, aku sebenarnya kangen banget masakan Indonesia. Kayak bakso, terus kayak apa lagi ya, sambal gitu. Aku semenjak hamil sampai sekarang aku udah nggak pernah buat yang namanya sambal. Aku nggak pernah makan sambal. Ya kan. So guys, aku mau lanjutin makan dulu. Suami aku udah kayak ini. Ada kayak ayam apa istilahnya? Ayam berakap. Enggak bisa bergerak. Sampai dia ngomong, "Kapan kita bisa ngobrol?" Jadi, aduh, minum soda tadi. Jadi videonya aku akhirin sampai saat ini, sampai di sini saja guys. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Dan sekali lagi, jangan contoh cara aku membuat siomay ini ya, si siontoloyo ini, karena rasanya nggak nyambung sama sekali dengan judulnya. Oke guys, terima kasih sekali lagi yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe. Di share, di apa lagi, di komen, di likes, pokoknya tolong bantu aku supaya channel ini semakin berkembang. Oke, okay? Thank you, see you.